Bisa lebih light, ya lebih airy, ya lebih jangan tahu pekat. Oke, okay, thank you Aziz. Yeah. Guys, waktu kan tinggal 15 menit. Ya, yes, 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 sir. Untuk mengolah biji-bijian. Di 15 menit terakhir, aku masih ngegiling adonan aku. Tapi ternyata adonannya tuh kering. Hah, aku berharap ini tetap berhasil sih. Saya, tingkat kematangan dan seasoning dari tuna itu sendiri sudah sangat pas. Kalau saya tambahkan rosemary, apakah menambahkan cita rasa? Ngeliatin platingnya Kak Adit lucu sih pakai pumpkin, tapi biji-bijiannya highlight nggak ya? Kalian tinggal 5 menit lagi. Yes, yes, sir. Good luck, guys. Good luck. Audrey kelihatan berasa krusuk dan terlalu overthinking. Kayaknya ini efek pertama kali dia pressure test. Waktunya super minim dan yang aku bisa buat cuma crumble. Terus masukin bahan sisanya. Di menit terakhir, aku masih memasak flatbread aku. Dan aku berharap flatbread ini bisa jadi seperti plan B aku. It works kan, Pak Choi? It works. Tapi apa kalau liquidnya itu lebih? Ini tadi aku masukinnya liquidnya agak kurang. Jadinya dry? Jadinya ya, a bit dry. Oke, waktu kalian tinggal 30 detik. Dengan berat hati, aku cuma menghidangkan crumble, pastry cream, yuzu gel, berries, dan candied seed. Aku sangat kecewa, apalagi dengan diriku sendiri. Seharusnya aku bisa lebih daripada hasil ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya cukup puas dengan hasil akhir, tapi kembali lagi, ini challenge top 10. Dan semoga masakan ini bisa diterima oleh juri. Oke, kalian sudah menyelesaikan challenge di pressure test ini. Challenge biji-bijian. Ya, di sini kita akan melihat, mengevaluasi bagaimana kalian mengeksekusi biji-bijian tersebut. Kalian mesti tahu, ini adalah pressure test. So, someone will go home. Aduh, jangan sampai aku yang pulang lagi. Kita mulai food testing. Dimulai dari yang menang tapi yang terpuruk. Adit. Saya sangat berharap bahwa makanan saya bisa membawa saya bersama teman-teman di atas. Adit, kalau dilihat dari platingnya ini benar-benar menarik dan sangat kreatif. Adit maju pertama, aku ngeliat platingannya bagus banget. Wah, aku jadi minder sama platingan aku. Oke, Adit. Yes, sir. Kamu pakai seeds apa aja? Pumpkin seed sama kuskus dan ada black white sesame seed buat di ahi tunanya. Oke, okay, berarti pakai tiga jenis ini ya? Yes, sir. Ahi tuna. Ya. Ahi tuna. You know what ahi means? Tau gak? Hmm.
Ahi itu apa? Ahi, itu chef. Okay. Ahi is Hawaiian word. Artinya yellowfin tuna, tapi sometimes big eye tuna disebut ahi. So it's a Hawaiian word. Hawaiian language. Kenapa mesti pakai pumpkin seperti itu? Tadi waktu lewat pantry, langsung kepikiran aja chef, karena ada pumpkin seed, jadi saya pengen sekalian bikin. Yang udah mau masukin lagi gitu ya, pumpkinnya, ya. Kreatif sekali kamu. Pumpkin seed di luar pumpkin dimasukin lagi. Pakai pumpkin seed aja sama sesame seed. Iya, chef. Okay, anyway, I like and I don't like your dish. I don't like karena kembali lagi it's overthinking. Pumpkin seeds pakai pumpkin dimasukin. Why? Sementara kamu tidak pakai pumpkin meatnya. Okay. Couscous is good. Tapi harus hati-hati karena kamu masukin ke dalam kuskusnya masih hangat, dia bisa cenderung menjadi lebih banyak. Ya, kuskus supposed to be fluffy. Di sini kuskusnya rasanya enak. Ada beberapa potongan spice part dari bell peppers. Ya, juga kamu kasih tekstur dengan pumpkin seed. Yang saya benar-benar tidak suka ya tentunya kamu sudah tahu, presentationnya ditaruh di dalam pumpkin. Dan ahi tuna. Ahi tuna itu always sesuatu yang sangat berharga ya. It show, itu seharusnya shine. Seharusnya terlihat. Jadi kamu masukin ke dalam seperti itu, no use. Padahal rasanya cukup enak. Saya benar-benar gak kepikiran kalau saya harus menggunakan piring. Karena menurut saya, menggunakan labu itu lebih estetik. Oke, Adit. Kuskusnya, it's good? Tunanya it's okay, kalau sesame seed-nya bisa menempel dengan lebih baik, of course, itu akan lebih bagus. Secara konsep saya nggak masalah kamu taruh di dalam pumpkin, kalau kamu execute-nya emang bertemakan pumpkin dan pumpkin seed ini dibikin jadi satu dish yang lebih menyatu. Karena ini pumpkin-nya aja matangnya masih matang tanggung, jadi untuk ukuran matang sampai lembut untuk dikerok itu masih belum mudah. Biarpun bisa dimakan, kalau emang mau buat temanya pumpkin, kamu seharusnya kamu bisa kerok lagi pumpkinnya, kamu bikin lebih tipis dan pumpkin itu kamu olah lagi ke dalam tuna bowl kamu ini. Kamu bisa buat semacam poke bowl, tunanya kamu bisa masak lagi, ya. Secara konsep ini sebenarnya bagus, tapi sayang si pumpkinnya ini kurang matang. Oke, sir. Thank you. Kalau saya lebih ke ini ya. Tadi udah dibilangin Chef Junas, Chef Renata. Saya lebih, ini kan harusnya challenge seeds, biji-bijiannya. Apakah kamu meng-highlight pumpkin seeds? Bukan berarti komposisi, kita ngomong komposisinya dengan kuskusnya itu, pumpkinnya, seeds-nya pun juga terlalu banyak. Tapi apakah ini menjadi suatu kesatuan meng-highlight pumpkin seeds, meng-highlight pumpkin, dan juga ahi tuna sendiri? Secara overall konsep, bisa misconception ini di mana apa yang mau di highlight ya. Thank you, Adi. Thank you, Chef. Saya sangat kecewa pada diri saya karena sebenarnya saya masih bisa mengeksekusi lebih baik daripada ini. Makanan Adit kayaknya ada plus minus deh. Kayaknya aku masih punya harapan. Next, Aziz. Pasrah dengan makanan aku karena aku ngerasa aku bisa lebih baik daripada ini. Tapi ya udahlah. Aziz. Ya, Chef. Ini hummus sama roti. Hummus sama flatbread
flatbread with black sesame. Black sesame. Yeah. Jadi white sesame-nya dibuat tahini. Tahini. Untuk di hummus. Jadi pemakaian seeds black and white sesame. Black and white sesame. Ajis menyiapkan hummus dan flatbread di waktu 60 menit. Menurut saya ini kurang effort. Pakai black sesame sama white sesame? Iya. Yeah. Black sesame di? Di rotinya, Chef. Di tahini. Flatbread. Ah, black sesame. Oh, black. Black, black di rotinya, Chef. Kok rotinya tapi putih nggak black? Nggak di blend, cuman di sprinkle, dicampur sama adonannya. Sulit nggak? Sulit, Chef. Karena... Bikin tahini sulit. Oh. Kenapa? Ya, banyak kendalanya, Chef. Tadi. Kendala di? Tadi kan ada dua opsi yang pengen dibikin. Dan ternyata si chickpea-nya itu udah mateng. Tadinya mau bikin falafel. Nah akhirnya ya udah berubah ke hummus. Dan pas bikin tahininya, nah saya lupa resepnya di tengah-tengah. So, tapi akhirnya jadi dan ini, ya. Ini hasilnya. Oke, okay, Aziz. Jadi kamu pakai dua jenis seeds, black sesame sama white sesame. Yes, Chef. Hummus, it's okay. Is it good? Yes. Is it great? Masih bisa lebih smooth lagi. Seasoningnya kamu bisa tambah lagi. Kamu bisa kasih flavor yang lain lagi, more spices. The flatbread, is it good? It's a bit dry, I would say. Dia lumayan kering. But it's still good. Saya cuma menyayangkan dalam waktu 60 menit kamu buat hummus dan flatbread. Kamu masih bisa explore lebih jauh lagi, kamu bisa bikin a whole plate, kamu bisa bikin semacam sabish yang deconstructed, maybe jadinya on a plate. Kamu bisa buat Israeli salad on the side, pakein seed yang lain, kamu bisa bikin grilled eggplant lagi, kamu pakai seed yang lain, jadi it's not just flatbread with hummus, itu satu bread, satu dip. Kalau dua komponen ini tidak 100% very, very strong dan tidak se-great itu, kamu, you can put yourself in trouble. Ya, yeah, I mean, pretty much komen dari Chef Renta on point semuanya. Kalau misalnya mau bikin seperti itu pun juga bisa bikin crudites ya kan, pakai salad, potong-potong, yang lain sisanya, bukan cuma itu aja. Ini Israeli salad kan? Yeah. Tomat, timun, parsley, cumin. Ya. Eggplant, pickles lagi. Ini buat ya. Buat jadi satu. Menjadi whole gitu, menjadi whole sama kayak whole. Tips yang karena menggiurkan. Karena untuk kamu serve hanya flatbread dan hummus, ya. Itu harus menjadi the best hummus dan the best flatbread yang saya pernah makan. Benar. So, ya, yeah, I mean, sorry been said by Chef Renata. Totally agree. Yep. Cuman di sini juga hummus kamu a bit heavy, yeah. Bisa lebih light, ya yeah, lebih airy, ya yeah, lebih jangan tahu pekat. Oke, okay, thank you Aziz. Yeah. Aku cukup lega dengan komentar juri. Yang penting aku udah nunjukin yang terbaik dan apapun hasilnya nanti, ya aku udah pasrah sih. Aziz konsepnya sudah bagus, tapi sayangnya dia tuh kurang kondimen sama kurang effort. Atit bagus, Aziz bagus, bye-bye Kaleri.